Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku ngetes kernel Garuda Pro dari Otongcloud ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau tinggal download aja di sono ya. Ini dia Garuda Pro, ada versi Newcam sama Allcamnya juga. Versinya 3.1 EAS EM. EM itu nggak tahu aku apa ya. Yang jelas itu Garuda Pro Reborn. Link downloadnya nanti aku taruh di deskripsi video ini. Dan kalau sebelumnya aku pakai custom ROM ini dengan kernel bawaannya sama kernel yang sudah aku ganti, itu Panda versi berapa gitu ya, itu untuk hasil skor antutunya nggak terlalu gede. Dan ternyata waktu aku pakai custom kernel ini dapat skor antutunya lumayan gede guys, 171.000 sekian. Kalau kemarin tuh cuma sekitar 150.000-an ya, itu naik 20.000 sekian ya jadinya. Dan ini hasilnya, suhunya 39, dari 39 ke 41, jadi ini masih terbilang wajar, masih belum bisa dibilang ini panas ya. Dan untuk hasil CPU throttlenya kita tes bareng-bareng ini sambil ngerekod aja ya, sambil ngerekod kita tes selama 5 menit. Dan aku atur untuk threadnya itu di 100 biar lebih mantap aja gitu. Kayak biasanya aku memang sering ngetesnya kayak gini jadinya. Oke, langsung aja cus. Oke, hampir kelar ya. Untuk hasilnya lumayan stabil walaupun ada penurunan di awal-awalnya, tapi nggak parah. Kalau aku bilang ini layak sih kernelnya, misalkan di misalkan dijual atau dipaitin itu kayaknya masih oke lah. Dan maksimal CPU clocknya itu aku ambil yang 2,2 ya. Kalian bisa pilih sih sebenarnya. Ini kayak Panda, kayak Agni gitu loh, model Aroma Installer. Jadi bisa kalian pilih sendiri untuk performa yang diinginkan. Hasilnya kayak gini dan menurutku ini sangat worth it. Oke. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dan dan dan, smoke smoke smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time now.